Pintar nih bapak. Aduh. Nah orang dari tekinya bodoh ya. Bodoh. Tidak terpikir kan bodoh. Satu. Coba-coba lihat ya. Namaku Vito. Dari dulu hidupku penuh dengan tekanan. Ma, Vito mendapatkan penghargaan di bidang seni loh. Mama tidak peduli. Kamu harus keterima di universitas negeri. Ma, Vito berhasil diterima di universitas negeri. Kau harus lulus tepat waktu. Jika tidak, apa kata orang nanti ke Mama? Entahlah kenapa Mama seperti itu. Tapi apa mungkin karena Mama memiliki tekanan yang lain? Vito, aduh Gusti, udah gede sekarang, kerja di mana sekarang? Dia baru lulus, masih mencari kerja. Aduh Ibu Vina, Vito harus cepat dapat kerja. Nanti apa kata orang di luar sana? Aduh Ibu Vina pengangguran. Ayo kita segera berangkat. Rapat akan segera dimulai. Aku selalu berpikir, di umur kepala dua ini, aku sudah dibebani dengan identitas Mama. Semua terlihat kurang di mata Mama. Well, ini kisahku dan ibuku. Sabar, kita perlu waktu untuk mendalami lagi. Saya minta dalam bursa kerja besok, Bapak catat dan viralkan jika ada yang mendekati Bapak untuk melakukan nepotisme. Dia adalah ibuku, orang yang sangat berani dan percaya diri. Saya akan memastikan bahwa semua yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme akan segera saya berantas. Suara Bu Vina sangatlah mewakili rakyat. Suara Bu Vina selalu ditunggu semua masyarakat. Pencapaian ibuku membuatnya sangat percaya diri. Namun, hal itu menjadi bebanku tersendiri. Besok kan ada job fair. Wah, pasti mudah dong ya. Anak seorang anggota dewan pasti pintar ya. Pasti langsung mendapat pekerjaan dengan posisi tinggi. Masa anak Bu Vina gagah, kan bakal malu-maluin. Vito, hari ini kamu ada interview ya? Mama juga ada kunjungan hari ini ke kampusmu. Ya, untuk ngecek job fair hari ini. Ma, kalau Vito gagal bagaimana? Vito masih muda. Tuntutan Mama begitu tinggi. Vito, jangan.
jangan sampai gagal. Ini semua soal nama baik keluarga. Berusahalah yang terbaik. Sama diri gue sendiri. Tapi seenggaknya lu gak ada beban. Gue takut. Gue takut gagal. Kalau gagal, apa kata nyokap? Kalau gue bawa nama nyokap, apa kata orang senegara ini? Sudah-sudah. Yang terpenting, anak muda seperti kita harus bermental kesatria. Berjuang sendiri, dengan usaha sendiri, tidak dengan orang dalam atau nepotisme. Seperti yang sedang diperjuangkan oleh Bu Fina, mamanya Vito. Selamat pagi semuanya. Hari ini akan ada job fair ya. Semoga lancar ya kalian semua. Saya juga ingin memastikan bahwa job fair hari ini akan sangat bersih. Tidak ada yang pakai orang dalam. Tidak ada yang pakai uang. Saya akan melawan hal-hal tersebut. Baiklah, saya permisi. Wah, Fit, nyokap lo keren banget. Lo juga pasti bakal sukses, Brian. Ini yang membuatku takut dan gelisah. Semua orang berekspektasi lebih padaku. Walk-in interview pun dimulai dan hal yang aku takutkan pun terjadi. Jadi saya siap bekerja keras dan siap bekerja di bawah tekanan. Oke. Saya juga siap mempelajari hal-hal baru. Oke. Untuk selanjutnya, nanti akan ada ujian tertulis. Pak, bagaimana jika saya nanti gagal di ujian tertulis? Ya berarti Anda tidak akan diterima di perusahaan kami. Baiklah. Terima kasih, Pak. Katanya nanti akan ada ujian tertulis. Oke, tinggal belajar dong. Tapi gue takut gagal. Fit, ingat, percaya pada kemampuan diri. Apa gue bawa nama nyokap ya? Ya, gak yakin ya. Ingat Fit, percaya aja pada kemampuan diri. Oke. Percaya pada kemampuan diri. Oke, fine. Gue bisa. Iya, Mas. Pak, izinkan saya untuk diterima di perusahaan ini, Pak, tanpa tes, Pak. Oh, ya, gak bisa. Pak, tolong, Pak, bantu saya, Pak. Saya,
Saya anak Ibu Vina, ketua dewan negeri ini. Dia menyebarkan semuanya. Semua orang tahu. Aku merasa tidak aman dengan semua keputusanku. Aku dituntut sempurna oleh mama. Dan sekarang aku dihina oleh dunia maya. Takut gagal ya? Jadi pakai orang dalam. Anak muda zaman sekarang pakai power ibunya. Mungkin ini tekanan keluarganya. Kasihan, dituntut sempurna oleh dunia. Banyak yang bilang, habiskan jatah gagalmu di masa muda. Tapi aku tidak bisa. Entah mental aku yang lemah, atau mama menuntut secara paksa. Vito, kenapa kau melakukan itu? Vito gak punya pilihan, Ma. Mama tidak pernah mengajarkanmu seperti itu. Tapi mama menuntut Vito untuk jadi yang sempurna. Karena mama malu kan kalau Vito gagal. Karena mama panutan masyarakat, Vito dituntut sempurna kan. Mama gak tahu rasanya memiliki banyak beban. Mama gak akan ngerti rasanya Vito. Maaf Ma, maaf kalau Vito ngecewain mama. Aku merasa menjadi orang yang gagal. Aku merasa menjadi orang yang sangat hina. Mama tidak salah. Aku hanya ingin dimengerti, bukan dihakimi. Dan nepotisme. Tapi anakmu sendiri melakukan itu. Halo Mas, apakah ada yang ingin disampaikan? Mana sosok Bu Vina yang terkenal lantang dalam berbicara itu? Dengan hal-hal yang harus kita bereskan. Percuma kau bersuara, sedangkan kau gagal mendidik anakmu. Ada indikasi pemalsuan kartu keluarga terkait zonasi penerimaan siswa baru. Wah, kita harus turun ke lapangan langsung. Bagaimana, Bu Vina? Vina, bagaimana arahanmu? Aku, entahlah. Apakah aku masih layak berbicara di sini? Vina, jangan biarkan kejadian yang lalu membuatmu ragu dan takut dalam membuat keputusan. Vina, ingat, jangan karena satu hal kau jadi insecure dalam membuat kebijakan. Percaya pada diri sendiri, jangan takut terhadap kritik. Memang berat untuk menanggung banyak beban. Semangatlah. Vina, berbicaralah. Vina,
akhirnya, Lufina yang selalu lantang menentang nepotisme di media muncul di hadapan kami. Berbicaralah seperti apa yang selalu kau lakukan di depan media. 5 Agustus, Lufina berbicara, saya akan berantas semua nepotisme. 8 Agustus, Ibu Vina bungkam atas kasus nepotisme anaknya. Aku tidak sanggup berbicara di depan mereka. Dasar tidak berguna. Jadi, inilah rasanya dituntut untuk sempurna. Vito, inikah yang kau rasakan? Saja. Maafkan Vito, Ma. Vito hanya takut. Vito takut gagal saat interview itu. Privilege. Orang tua terkadang membuat mental anak muda menjadi lemah. Tuntutan yang besar memaksa aku menyerah dan menggunakan jalan pintas. Aku bodoh. Vito, kenapa telepon mama tidak diangkat? Maafkan mama, menuntut kesempurnaan. Kamu masih muda, masih banyak hal yang bisa dieksplor. Maafkan mama. Hasil diterima di Universitas Negeri. Kau harus lulus tepat waktu. Ma, kita berhasil lulus tepat waktu. IPK kamu hanya 3. Anak teman mama, IPK-nya 4. Ma, kita besok ada bursa kerja di kampus. Jangan sampai gagal, Vito. Media sosial akan membuli mama. Siang, ya, ya, ya. Di mana sekarang?
percuma jika semua ini hanya menjadi pelik. Saat ini aku ingin fokus memperbaiki segalanya, meskipun ada hal besar yang harus dikorbankan. Bu Fina, silakan. Terima kasih kehadiran kalian semua. Saya mengakui bahwa apa yang dilakukan anak saya salah. Maka saya mewakilinya untuk minta maaf. Lalu dengan ini saya menyatakan saya mundur dari jabatan saya sebagai ketua dewan. Saya hanya ingin lebih banyak waktu dengan anak saya, memperbaiki semua yang salah dan memulai lagi semua bersama. Terima kasih semuanya. Ma, bukan ini yang Vito inginkan. Kenapa? Sama aja kayak Vito. Mana sosok mama yang penuh percaya diri? Vito, ini bukan soal percaya diri. Ini soal memperbaiki. Mama ingin punya banyak waktu bersamamu seperti ini, agar mama bisa mengerti apa yang ada di hati. Ma, Vito sadar Vito salah. Vito menjadi cerminan lemahnya mental anak muda. Tapi kenapa harus mundur, Ma? Emang gak ada pilihan lain? Jika Mama dapat mengulang waktu dan memilih lagi, Mama akan melakukan hal yang sama. Lagi, lagi, dan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.